Hai guys, di video kali ini aku mau review concealer dari brand Pixi Cosmetics. Sebelumnya aku belum pernah sama sekali coba brand Pixi ini, apapun produknya, mulai dari yang hits BB cushionnya, terus juga yang lainnya, primernya juga aku belum pernah cobain. Tapi karena aku penasaran, banyak yang bilang bagus dan memang harganya juga murah, so aku bakal review concealing base Pixi yang ini. Daripada lama-lama, langsung aja kita ke reviewnya. Pertama, tentunya aku bakal bahas dari packagingnya dulu. Itu bentuknya mini dan traveling friendly karena ukurannya tuh nggak begitu besar banget. Di bagian depan tulisannya itu ada Pixi UV Whitening for Beauty Benefits Concealing Base. Klaim dari produk concealing base-nya ini, dia itu 12 jam tahannya dan dia juga mengandung jojoba oil. Concealing base ini dia punya 4 shade dan aku pilih yang warna 01 yang natural beige. Foundation sekaligus concealer dengan tekstur ringan, menyamarkan noda dan menghasilkan make up tampak sempurna hingga 12 jam. For beauty benefits-nya terdiri dari yang pertama ada whitening, yang kedua ada protecting, dia mengandung SPF 35++, menjaga kulit dari paparan sinar matahari. Ada moisturizing, karena mengandung jojoba oil, menjaga kelembaban kulit. Dan yang terakhir ada beautifying, yang membuat formula menyatu di kulit dengan sempurna. Untuk packaging produknya, dia itu kayak gini. Dan kalau misalnya kalian buka, ini itu ada pengaturnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai, kalian tinggal puter aja. Untuk ukuran fullnya, dia dapat segini. Lumayan banget, dan memang menurut aku sih ini lumayan banyak karena harganya juga murah. Langsung aja aku akan apply produknya di wajah aku. Daripada yang tadi, layer pertama itu masih kurang, tapi kalau misalnya layer kedua ini udah pas. Cuma yang aku bingung di bagian matanya ini, justru dia malah nambah kelihatan detail milianya itu loh, bukannya tersamarkan tapi malah kelihatan. Ini kalau misalnya kalian lihat tuh agak creasing gitu di bagian sini bawah mata dan juga di bagian antara tengah alis mau ke T-zone. Aku bakal selesaiin full makeup dulu untuk review lebih detail gimana concealing base-nya ini. Klaimnya yaitu moisturizing. Jadi pas aku apply concealer-nya ini, dia itu memang creamy dan dia ada moisturizing-nya gitu. Jadi nggak bikin kering kaku kalau misalnya kalian udah apply di kulit. Teksturnya ringan banget, jadi cocok buat dipakai daily look. Kayak misalnya kalian mau hangout atau cuma mau kuliah misalnya, ini benar-benar cocok karena memang seringan itu. Ini finishnya itu agak flawless dan
agak sedikit matte karena mungkin bawaan dari tadi aku pakai primernya itu yang mattifying, nutupin pori-pori aku di bagian pipi sini. Pori-pori aku tuh lumayan besar. Mungkin kalau misalnya kalian pengen lebih full coveragenya lagi, kalian bisa tambahin sekitar 3 atau 4 layer concealernya ini. Tapi yang memang aku kurang suka itu satu, concealernya ini tuh malah bikin creasing di area spot-spot yang tadi aku udah bilang. Itu aja untuk kekurangannya, dan kelebihannya tadi udah aku jelasin juga. Selain harganya murah, ini formulanya lebih ke medium to full coverage. Aku akan update sekitar 4-8 jam ke kalian untuk lihat hasilnya kayak gimana kalau udah dipakai lama. Aku pakai tadi nge-shoot ini itu sekitar jam 10-an dan sekarang udah hampir mau jam 5, which is udah mau 7 jam. Itu masih semi matte gitu dan gak oily. Biasanya tuh aku kalau misalnya pakai concealer ataupun foundation gitu pasti ada oilingnya di sekitar T-zone sini ataupun di jidat di sini, tapi ini enggak sih. Dia masih tetap stay di situ, agak sedikit pudar itu di bagian hidung aja. Ini dia tuh udah glowing-glowing minyak, tapi nggak full abis gitu sih. Dan ini aku nggak retouch pakai bedak, full bener-bener aku makeup yang tadi doang, nggak aku retouch lagi. Tapi sejauh ini sih untuk yang lainnya di area pipi, terus juga di jidat aku masih tetap stay on. Dan tentunya aku sangat rekomendasiin ke kalian, apalagi untuk warna-warna yang memang di kulit Indonesia itu lebih ke warm undertone. Dia mendukung karena warnanya itu nggak yang putih-putih semua. Untuk oksidasinya sih dia nggak begitu parah banget, nggak terlalu gelap, jadi tetap nyatu sama warna kulit aku yang asli. Dari semua kelebihannya dan satu kekurangannya, aku benar-benar suka banget sama formulanya ini dan finish looknya juga di aku bagus. Oke guys, itu dia tadi reviewnya. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk di like dan subscribe di channel YouTube aku. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya supaya kalian bisa ikutin video aku yang lainnya. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.